bersih, cuci tangan, jangan sering-sering ngelap ke muka aja, karena semua pemerintah sudah memperhitungkannya dan mengantisipasinya. Tidak akan kehabisan sembako, pasti ya semua stoknya. Jadi tenang saja, jadi tenang, kita hadapi musibah dunia ini dengan lapang dada dan menjaga. Kita mulai dari kesehatan di diri kita, keluarga morning. Cuma tugas kita semua adalah bagaimana menjaga masyarakat kita. Karena virus corona ini tingkat kematiannya tidak setinggi SARS-CoV-2. Jadi hanya 2% tingkat kematiannya. Sehingga kita minta masyarakat tidak terlalu panik. Begitu ada gejala-gejala segera ke 100 masyarakat yang menjadi rujukan pemerintah, cuci tangan. Karena berdasarkan laporan yang saya baca dari berbagai pihak, yang meninggal itu karena memiliki komplikasi dan yang tua, ya sudah berlanjut. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Yang penting jaga kesehatan, jaga stamina, biasakan hidup bersih, cuci tangan, jangan sering-sering ngelap ke muka. Cuma itu bisa kita lakukan untuk menjaga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!